Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys di channel Hidayatul Mahfud. Oke, kita kedatangan bintang tamu dari dari Pulau Simelu ya. Di Kecamatan Simelu Barat. Simelu Barat. Oke, nanti kita akan membandingkan apakah ada kata-kata yang sama ataupun beda dalam bahasa apa digunakan di sana? Yang kamu pakai sehari-hari? Bahasa Sigulai. Bahasa Sigulai dengan bahasa Aceh. Ya, kita tahu di Simelu ada berapa bahasa? Ada kurang lebih 5 bahasa. 5 bahasa. Yang pertama bahasa Sigulai, bahasa Jame, Lekon, bahasa Mayo, bahasa Baiko. Yang Ali kuasai? Kalau boleh tahu, insyaallah semuanya bisa. Semuanya bisa. Oke. Okay. Cuman sekedar ya. Ini tapi yang contoh digunakan sehari-hari? Sehari-hari kami pakai bahasa Sigulai. Oke, okay, ya kita mengkomparasi dengan bahasa Sigulai ya. Kita mulai dari angka lu ya. Boleh. Pakai okay, bahasa Sigulai. Ini yang angka pertama ya. Ya. Satu bahasa Acehnya sa. Bahasa Sigulai amba. 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 Oh, mah beda kali ya. Iya. Dua. Di bahasa Aceh juga dua. Dua. Ha. Yang dua tuh dumba. 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 Bukan dua. Bukan. Dumba. Oke. Okay. Amba, dumba, telu. Ha. Kalau tiga bahasa Sigulai apa? Telu. Telu. Di bahasa telu. Aceh le. Ya. Berarti sekarang empat. Empat. Ufa. Apa? Ufa. 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 Tulisannya yeah. Gimana? E biasa. E F A. Yeah. Oh ya. Beda tapi, kali ya kalau. Tapi bukan V ya. Ya. Yeah. F. Oh F ya. Oke. Okay. Bukan V tapi F. Di berapa tadi? Dari pertama. Bawa ulangi. Amba. Amba. Dumba. Dumba. Telu. Telu. Ufa. Ufa. Uma. Sakit ya. Oke. Okay, kalau bahasa Acehnya put. Kalau tulisannya di buku itu P E U T. Oh. Put. 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 Putu. Put. Put. Tulisannya. Bacanya put. Oke. Okay. Sekarang 5. Bahasa Acehnya limong. Sana 5 juga. 5 sama ya. Lima. Sama. Enam. Ene. Ene. Ha. Upa. Ya ya. Hampir kayak bahasa Gayo ah. Iya. Bahasa Acehnya enggak pakai i. 6 terus. Oke. Okay. 7 sekarang. Bahasa Acehnya 7. U dan TO. Kalian? Kalau sana V2. T sampai 7. Sekarang 8. Delapan. Bahasa Acehnya 8. Enggak pakai D. Sana Sigulai. Sana juga 8. 8 enggak pakai D ya. Oke. Okay. Kalau pakai bahasa yang ininya 8 tuh ada. Ada. Olu namanya. Olu. Ah. Tapi jarang digunakan. Ah, jarang. Jadi anak-anak sekarang tahunya yang 8 aja, 8. Enggak ada lagi olu ya. Dua yang terakhir nih. 9 sama 10. 9 dulu, 9. 9 siwa. 9 tadi siwa. 9 siwa. Di bahasa Acehnya si kurung. Coba kamu. Si kurung. Si kurung. Ah, si kurung. Si kurung. Ya. Kalau bahasa si bahasa Sigulainya siwa. Siwa ya. Satu lagi. 10. 10. 10 di sana 10 juga. 10 sama ya. Jadi kalau di bahasa Acehnya siplu. Oke, itu dulu perbandingan bahasa Aceh dengan bahasa Simelu dari angka. Besok kita lanjut ke part berikutnya dan kata-kata baru yang lain. 10, eh. Kita akan mengkomparasi apakah ada perbedaan atau ada persamaan. Oke, okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, guys?